Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan kami Seha Family. Terima kasih yang udah klik video ini dan nonton videonya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, terima kasih. Hari ini sharing rutinitas seperti biasanya teman-teman dan bunda di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan juga dimudahkan, lancarkan, luaskan rizkinya, segala urusan serta hajat, cita-cita, doanya yang baik-baik. Semoga segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini tadi udah belanja dari pasar ceritanya. Ini belanjanya pagi-pagi karena memang kebetulan stok bumbu di dapur habis ya, kayak bawang merah, bawang putih itu habis semua. Kalau cabai itu masih, jadi makanya hari ini aku cuman beli cabai besar, bukan cabai yang biasanya. Aku juga beli lengkuas, beli serai, terus beli jahe, beli bawang bombay, duanya 4.000 tadi harga. Terus beli timun, ini lagi murah 10.000 buat olahan ya. Kalau sayurannya hari ini beli apa ya, cuman beli timun, nggak beli sayuran teman-teman ya. Tadi juga beli ikan layang, nah itu 20.000 setengah kilo, nanti mau aku ungkep. Sebelum masak dan nyiapin bumbu-bumbunya, ini aku mau masak nasi dulu, biasa pakai periuk karena magicom atau rice cookernya belum diservis. Karena di video sebelumnya udah aku jelasin ya, ini aku jelasin lagi, tempat servisnya masih tutup dan sebenarnya mau nyari tempat servis lain tapi belum sempet. Ya udah, jadi masaknya di periuk dulu ya, di kompor. Lanjut, ini aku lagi ngupasin bumbunya, mohon maaf nggak terlihat karena di bawah. Aku tuh tadi juga beli kue apa ya namanya, kue pancong atau kue apa gitu, tempat kalian namanya apa. Nah itu beli 10.000 tadi, dapat banyak banget, kecil-kecil. Kayaknya sih enak, besok aku mau beli lagi aja. Kalau kue yang biasanya itu kan kue pasar jajanan tuh sekarang 5.000 cuman dapet 3 ya. Nah ini beli 10.000 tuh dapat banyak banget ya. Memang ukurannya kecil tapi tuh menurut aku banyak. Ya udah, besok bisa buat referensi ya kalau kita bosen beli jajanan pasar. Nah ini aku juga tadi udah ngerebus air. Ternyata tadi aku belum masak nasi. Nah ini aku mau masak nasinya dulu sambil nyiapin bumbu ungkepnya untuk ikan, sambil ngecek nasinya udah matang atau belum. Jadi kayak gini ya kalau masak di kompor itu, ya udah nggak apa-apa. Nggak ngebayangin tuh ya mama zaman dulu masak di apa tuh, kalau belum ada kompor ya masak pakai tungku ya. Tapi beneran kalau masak pakai tungku tuh rasa nasi dan masakan tuh bener-bener enak banget. Ada nggak sih yang kangen sama masakan zaman dulu? Teman-teman nanti bisa komen di kolom komentar. Tadi nasinya alhamdulillah udah matang. Lanjut, ini aku mau ungkep ikannya maksudnya. Ini bumbunya simple aja, bawang merah putih, kunyit, jahe, lengkuas, serai, ada daun jeruk juga bisa dikasih karena masak ikan, jadi biar sedikit ngurangin rasa amisnya. Jadi tadi juga aku tambahkan ketumbar secukupnya, sambil ditumis-tumis sampai bumbunya benar-benar wangi, harum, matang, merata. Aku tambahkan juga penyedap rasa, kemudian garam dan micin juga secukupnya ya. Untuk tingkat rasanya, asinnya itu biasanya aku kurangin karena Pak Suami nggak suka asin-asin, dan lagi sakit gigi juga, kasihan kalau makannya terlalu asin kan ya. Pokoknya kalau lagi sakit gigi tuh nggak bisa makan yang rasanya terlalu kerasa banget, ataupun rasa bumbunya tuh kayak asin manisnya itu berlebih gitu, nggak bisa ya, karena memang lagi giginya sensitif. Nah ini ikannya langsung aja aku masukin, ikan layangnya. Ini juga ada ikan hasil Pak Suami mancing ya, ikan gabus 1 biji sama ikan nila 1. Jadi langsung aja aku masukin jadi 1 biar nggak digoreng gitu maksudnya, karena nanggung ya cuman 1. Jadi aku ungkep aja biar bisa dimakan bareng-bareng. Oke, ini aku tutup dulu dan aku sambil nungguin ikannya matang, sambil ngerjain kerjaan yang lainnya. Dan ini juga Pak Suami lagi siap-siap mau berangkat kerja juga, atau mungkin lagi mau mandi. Jadi ini aku mau beres-beres sekalian. Ini aku taruhin bantal di tempat seperti biasa, kemudian juga spraynya aku lipat. Dan juga kasur lantainya aku lipat ya, seperti biasanya. Pokoknya ini udah jadi rutinitas aku, pokoknya ya, bongkar pasang tempat tidur. Ada juga nggak sih teman-teman di rumah yang kayak kami? Bisa komen di kolom komentar. Nah ini juga nih ada gelas atau tempat minum juga ya. Biasa kalau malam tuh nggak bisa, kalau tidur nggak nyanding minuman gitu ya, kadang kan haus maksudnya ya. Aduh ngomongnya belibet terus, mohon maaf ya teman-teman. Lanjut, ini aku sapu-sapuin lantainya sampai bersih. Nah kalau kayak gini kan jadi luas ya, karena posisinya udah aku pindahin lemarinya. Biasanya tuh sempit teman-teman ya, mau masuk tuh kayak ada penghalang gitu, nggak lengah, nggak luas tempatnya. Jadi semenjak aku pindah tuh agak lebar, tiduran juga tuh enak gitu, leluasa. Oke, ini aku sapu-sapuin lagi sampai ke ruang tamu, sampai ke teras-teras. Lanjut, ini aku sekarang mau ngecek ikannya. Ini airnya udah menyusut ya, tuh bisa dilihat. Sambil aku rasa-rasain nih, dan minta tester Pak Suami juga nih enak atau enggak. Kalau udah biasanya aku matiin api kompornya, terus langsung aja aku hidangin untuk sarapan. Aku ambil secukupnya aja, sisanya nanti aku taruh di toples untuk makan nanti. Nah ini alhamdulillah udah mateng ya lauknya, sekaligus udah ada timun juga untuk lalapnya. Timunnya aku potongin tipis-tipis aja. Oke, kita sarapan dulu ya teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk sarapan. Selamat makan teman-teman. Oke, alhamdulillah tadi take videonya nggak usah sampai selesai ya. Jadi langsung aja setelah selesai makan dan Pak Suami juga udah berangkat kerja, ini aku lanjut untuk cuciin perabotan tadi ya, sisa dari sarapan sama sisa aku masak tadi ya yang belum aku cuci. Itu banyak banget perabotannya yang kotor, jadi langsung aja aku cuciin semuanya satu persatu, kemudian langsung aja aku bilas dan nanti langsung juga aku taruh di rak piring. Alhamdulillah nih terong aku udah berbuah. Teman-teman di rumah yang terong ungu, yang terong hijau juga sebenarnya udah buah, tapi sayang nggak aku pindahin, jadi masih satu tempat kayak begitu ya, karena nggak sempet juga. Terus mau dipindah ke tanah, tanahnya tuh kayak tanah lumpur teman-teman ya, kering. Jadi tuh nanti malah mati kalau nggak di polybag ya. Oke, ini udah selesai naruh di rak piringnya. Hari ini juga aku lagi nguras kolam lele. Tadi minta tolong Pak suami untuk kurasin ya, tapi ya itu kayaknya sih belum sampai habis airnya. Jadi setelah ini nanti aku mau nguras kolamnya. Ini sebelumnya aku lap-lap dulu meja kompornya juga dari minyak-minyak. Jadi pakai lap basah biar bersihnya tuh bener-bener bersih dari debu ya. Selanjutnya lapnya ini aku cuci pakai sabun dan aku kucek-kucek pokoknya ya, ini agak banyak sabunnya. Setelah itu aku bilas sampai bersih dan setelah ini aku jemur. Oke, alhamdulillah udah selesai nyuciin lapnya. Sekarang aku mau kuras kolam teman-teman ya. Oke, jadi ini aku kuras manual pakai ember karena tuh udah nggak bisa penyedot si kurasnya ya yang untuk nguras. Jadi alhasil aku pakai ember manual sampai habis ini teman-teman ya. Setelah ini nanti mau aku langsung isi pakai air. Oke, alhamdulillah udah selesai. Langsung aja ini aku mau ambil selang dan aku taruh ke kolam ya. Tuh ikan lelenya masih segini teman-teman, alhamdulillah. Sebenarnya niatnya hari ini mau dipotong gitu ya, tapi aku lagi nggak sempet dan kayaknya masih kecil, sayang banget. Nanti aja lain kali aku ambil lelenya biar agak besar lagi lah ya, biar lelenya nambah daging dulu, nanti baru digoreng kapan-kapan. Oke, jadi sambil nunggu kolam lelenya penuh, aku juga hari ini mau bikin bubur kacang hijau pakai metode 5 menit, 30 menit, dan 7 menit. Nah, ini udah mendidih. Tadi sebelumnya udah aku rendam dulu sih ya kacang hijaunya. Ini sampai mendidih aku tunggu 5 menit, kemudian aku matikan. Kemudian diamkan 30 menit dengan api yang udah mati ya. Setelah 30 menit nanti aku rebus lagi sampai mendidih. Terus dari mendidih itu aku rebus 7 menit, kemudian aku tambahkan jahe, tambahkan juga gula, kemudian santan. Nah, ini udah 30 menit ya. Tuh bisa dilihat warna airnya udah keruh tuh ya. Dan udah mau bisa dimasak lagi. Ini aku hidupkan dulu kompornya. Setelah ini aku tambahkan gula dan jahenya, kemudian tunggu sampai benar-benar matang banget lagi, sampai gulanya larut. Dan juga aku tambahkan nanti si santan kara ya. Pokoknya nunggu santan kara mateng. Tambahkan juga garam ini, jangan sampai ketinggalan garamnya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Ini udah mau menit ke-15. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah nonton Seha Family dari awal sampai akhir dan gak di skip. Dan yang belum nonton video lainnya bisa nonton di playlist ataupun di atas video ini, nanti insya Allah aku selipkan linknya. Sekali lagi apabila banyak salah aku mohon maaf, kurang dan lebihnya. Pokoknya semoga video ini bisa memberikan teman-teman manfaat, motivasi, serta juga semangat ya untuk teman-teman biar gak mager untuk beres-beres ataupun masak ya. Terima kasih, saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.